Oke, dia nggak kuat start. Ini kita buka dulu kelamin. Terus yang plus. Rumahnya. Buka satu aja. Ini yang asli bawaan mobil ya, 38B20LMF. Ini kita ganti pakai yang ampere yang lebih besar, 46B24L. Yang 45 ampere. Bodinya lebih besar. Jadi ini enggak bisa dipasang si koper. Oke, ini yang klaim positif ada jamurnya ya. Kita mau bersihin pakai air hangat biar cepet dia bersih. Tuang aja, Pak. Yang ini, Pak, dituang aja. Oh, setangannya? Ya. Lagi? Lagi. Tuang. Terus, sedikit. Tap dulu. Ya, niki. Nah, habis lagi. Lagi, Pak. Lagi dikit masih ini. Ini masih lagi dikit nih. Disiram dia langsung larut ya. Ini karena dia udah lama aja nih, agak keras dia. Oke. Lagi sedikit banget. Nah, ini baru dia. Udah. Habis dia, bersih dia sekarang. Oh. Yang negatifnya enggak? Aman. Hah? Aman. Negatif aman. Biarin dulu biar agak kering ya. Ini kita pasang dulu. Udah kuat ya. Oke, ini udah agak kering. Kita pasang yang positif. Apa namanya? Tukar balian. Tukar balian. Nah, ini yang negatif pasang terus.
Nah, kita kencengin aja. Coba di start. Oke, aki udah diganti. Startnya enak ya. Kita hidupkan AC-nya. Ini kita setel juga ya untuk audio. Ini habis ganti aki, kita harus mengecek pengisiannya ya. Pengisiannya 13,45. Ini sudah pakai beban AC, lampu dan audio hidup ya. Pengisian sudah oke. Nanti kita tinggal lanjut untuk setting yang untuk radio, jam, sama power windows ya.